Penetapan masa tenang untuk pemilu serentak tahun 2019 dimulai pada 14 April 2019. Terkait hal tersebut, semua aktivitas kampanye diwajibkan berhenti, termasuk pemasangan alat peraga kampanye. Untuk memastikan semua kegiatan kampanye dihentikan, pihak Bawaslu Palembang akan menerjunkan tim, baik dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga tingkat TPS untuk melakukan patroli pengawasan. Hal ini dijelaskan Ketua Bawaslu Kota Palembang Muhammad Taufik. Patroli sekaligus juga bertugas untuk mengawasi mani politik hingga penyelenggaraan pemilu serentak. Dan jika kedapatan oknum yang melakukan pelanggaran pada masa tenang pemilu 2019 ini, pihak Bawaslu Palembang akan mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi pidana dan pencopotan status daftar calon tetap atau DCT. Untuk memastikan pada masa tidak adanya kegiatan apa namanya kampanye ya. ya terus menertibkan alat pada kampanye yang ada dan juga melakukan patroli pengawasan untuk mencegah ya, terjadinya nanti praktik-praktik misalnya praktik manipulasi. Di samping mengawasi kegiatan kampanye pada 14 April 2019 mendatang, pihak Bawaslu Palembang juga akan berkoordinasi dengan KPU Palembang untuk melakukan penurunan alat praga kampanye yang ada. Tim liputan Sriwijaya TV